Halo semuanya, apakah jadinya jika kita meletakkan helm buatan dari Italia atau Palestina di bawah mesin hidrolik? Mari kita uji coba eksperimen ini. Kalian pasti tahu betapa kuatnya tekanan mesin hidrolik. Mesin ini dapat menghancurkan apapun dalam hitungan detik. Tapi helm buatan manakah antara Italia atau Palestina yang dapat bertahan di bawah tekanan mesin hidrolik? Mari kita saksikan. Diawali dari helm buatan Italia segera diletakkan di bawah mesin hidrolik. Setelah tekanan berat mesin hidrolik jatuh, helm ini mengecil di tekanan berat 3000 kg. Dan perhatikan ketika tekanan mesin hidrolik bertambah, hanya dengan kedipan mata helm ini hancur di tekanan berat 5000 kg. Dan berikutnya mari kita letakkan helm dari negara saudara kita tercinta Palestina di bawah mesin hidrolik. Sebelum memulai mari kita berdoa untuk saudara kita yang berada di Palestina. Jika Anda memberikan support pada negara Palestina, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis di komentar Anda mencintai pada negara mana saja. Dan lihat ketika tekanan mesin hidrolik jatuh, helm tersebut mengecil dan tidak mampu bertahan dari tekanan mesin hidrolik, dan berakhir hancur di tekanan berat 5000 kg.